Shalom. Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedy Prangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hamba percaya kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Lewat renungan-renungan suara pertobatan dalam setahun ini, kami sama-sama diberkati baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan renungan ini. Semakin banyak kami mengenal Engkau, semakin kami menyadari ketidaksempurnaan kami di hadapan-Mu. Belas kasih-Mu semata yang membuat kami dapat memanggil-Mu Abba ya Bapa. Pada hari ini, kami rindu belajar lagi untuk lebih dekat, lebih akrab lagi dengan-Mu Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan agar mata rohani kami semakin terbuka sehingga kami mampu melihat betapa indahnya hubungan antara kami dengan Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Senang sekali bertemu saudara di udara. Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan sukacita. Dimanapun saat ini berada, apakah di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Harapan saya, program ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan kehidupan ini. Renungan ini menambah minat kita mengenal Yesus lebih baik dan lebih baik lagi. Ia memberkati kita semua dengan limpahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sewaktu berada di sebuah kota besar, saya pernah dengar cerita tentang seorang pengusaha di daerah itu yang mau buka usaha taksi dan stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU. Semua itu terlambat oleh karena izin belum keluar. Pada satu ketika, seorang teman pengusaha itu diangkat menjadi gubernur kepala daerah. Dan dalam waktu singkat, semua perizinannya menjadi beres. Saudara, kalau kita punya teman seorang gubernur, kita akan memperoleh kemudahan. Kalau punya teman seorang menteri, kita akan dapat kemudahan. Bahkan kalau punya teman camat atau lurah saja, kita bisa mendapatkan kemudahan. Apalagi kalau kita punya teman akrab, seorang presiden, akan banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Saudara, bagaimana jika kita berteman akrab dengan seorang yang beribu-ribu-ribu kali lebih berkuasa dari seorang presiden? Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, kemudahan dan peluang apa saja yang akan kita dapat? Tidak terbayangkan, kita akan memperoleh kehidupan penuh sukacita, damai dan sejahtera jauh lebih tinggi dari nominal uang yang berapapun besarnya. Bergaul akrab dengan Tuhan mengalirkan berkat berlimpah dari perbendaharaan surgawi. Berkat itu real, terutama secara rohani, tetapi juga secara jasmani, baik di dunia tempat kita hidup sekarang ini maupun di dunia kekal masa yang akan datang. Tetapi, berbicara tentang hidup berkelimpahan secara jasmani, kita perlu hati-hati. Kekayaan harta benda yang besar kita miliki belum tentu merupakan tanda kita diberkati Tuhan. Kalau dari harta, segi benda duniawi, si iblis juga memiliki otoritas untuk memberikannya.
Ia, si iblis, memperlihatkan segala kegemerlapanan dunia ini kepada Yesus dan berkata dalam Matius 4 ayat 8, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Jadi, kalau kita memiliki kekayaan, pastikan itu benar-benar berkat dari Tuhan, bukan dari si iblis. Semua anak-anak Tuhan memang diberkati olehnya. Secara nominal, berbeda besarnya jumlah berkat yang diterima seorang anak Tuhan yang satu dengan anak Tuhan yang lain, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Tuhan bagi seseorang. Tuhan memberi berkat lebih besar kepada seorang anaknya, supaya ia menyalurkan berkat itu lebih besar pula bagi pekerjaan pelayanan. Tetapi, semua berkat yang diberikan Tuhan pasti melebihi jumlah yang diperlukan seseorang. Berkat itu berlimpah, pasti semua anak Tuhan mendapatkan berkat sukacita, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, saya percaya kita semua tentu ingin bergaul akrab dengan Tuhan. Ada amin saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau demikian, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita dapat bergaul akrab dengan Tuhan? Mari dalam kesempatan ini, kita bersama-sama merenungkannya dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Hari ini, saya mengajak kita belajar dari Yusuf. Dalam Alkitab dinyatakan, Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya karena Tuhan menyertainya. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan bergaul akrab dengan Yusuf. Mari kita pelajari sikap hidup Yusuf dari Kejadian pasal 37 sampai dengan 47. Tentu terlalu panjang untuk kita baca dalam kesempatan ini. Kalau nanti saudara punya waktu, bacalah firman Tuhan yang indah ini seluruhnya. Dari pembacaan itu, saya menyimpulkan ada tiga sikap hidup yang dimiliki Yusuf. Saya percaya kalau kita juga memilikinya, hati Tuhan senang dan akan membuat kita boleh bergaul akrab dengan Tuhan. Apakah ketiga sikap hidup yang dimiliki Yusuf itu? Yang pertama, sikap hidup menjaga kekudusan. Ketika ia bekerja sebagai budak di rumah Potifar, seorang kepala pengawal Firaun, ia mendapat kepercayaan mengurus semua pekerjaan rumah tangga di tempat itu. Godaan selalu datang kepada anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, tidak terkecuali kepada Yusuf. Alkitab mengatakan, Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, menimbulkan rasa birahi istri Potifar. Berhari-hari ia mengajak Yusuf berselingkuh, tetapi Yusuf selalu menolak dan berkata, "Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi perlu mengatur apa saja yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari, tampak gelagat yang tidak baik, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk berselingkuh. Pada satu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Dan waktu itu, rumah lagi kosong. Tidak ada orang lain di dalamnya, kecuali istri Potifar. Dan hari itu, istri Potifar begitu dikuasai oleh hawa nafsu, memegang, memaksa Yusuf berselingkuh. Tetapi Yusuf menanggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat istri Potifar, Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Ia memanggil pembantu-pembantunya dan mengeluarkan kata-kata fitnah. Yusuf mencoba memperkosanya dan memperlihatkan baju Yusuf sebagai bukti. Yusuf dimasukkan oleh Potifar ke dalam penjara. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam nilai-nilai moral yang semakin kendur sekarang ini, seandainya pun terjadi perselingkuhan antara istri Potifar dengan Yusuf,
masyarakat akan bisa menerimanya. Siapa lelaki yang bisa menahan godaan begitu besar? Sedangkan kita bukan malaikat. Demikianlah kata orang menanggapinya. Tetapi Yusuf tampil beda. Pada waktu kesempatan berselingkuh itu begitu luas terbuka. Bahkan keadaan seolah mendesaknya. Ia mengatakan kepada istri Potifar, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sikap hidup kudus adalah sikap tidak berbuat dosa. Ketika manusia berbuat dosa, ia tidak lagi kudus. Dan seorang yang berdosa, ia mati secara rohani. Putus hubungan dengan Tuhan. Itulah yang terjadi ketika Adam dan Hawa memakan buah larangan itu di Taman Eden. Mereka mati secara rohani. Keakraban mereka dengan Tuhan hilang. Apa yang dilakukan Yusuf ketika godaan jasmani itu datang mendekat? Ia lari, meninggalkan istri Potifar. Apabila kita sudah mendekat dengan dosa perselingkuhan itu, cepat lari, lari, tinggalkan tempat itu. Ketika sudah masuk dalam lingkungan teman-teman penghisap ganja atau narkoba, cepat lari dari tempat itu. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau saudara yang kebetulan mendengarkan siaran ini adalah seorang penjudi, dalam nama Yesus saya minta saudara kekasih untuk tidak berjudi lagi. Kalau saudara adalah seorang peminum, dalam nama Yesus saya minta saudara menghentikan kebiasaan buruk itu. Kalau saudara adalah pencandu ganja atau narkoba, dalam nama Yesus saya minta saudara hentikan itu sebelum terlambat dan perbuatan kecanduan itu mematikan tubuh dan pikiran saudara. Saudara, tanpa kekudusan hidup, kita tidak bisa menerima berkat Tuhan. Dalam keadaan berdosa, pemberian iblislah yang kita terima. Kalau iblis memberi sesuatu, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Racun berbisa menghilangkan sukacita, damai, dan sejahtera dalam hidup kita. Kita barangkali memiliki kekayaan yang besar jumlahnya, tetapi semua itu menjadi kutuk dalam kehidupan kita apabila si iblis yang memberikannya. Barangkali saudara berkata bahwa perkataan-perkataan saya ini sangat keras dan menyengat. Tetapi, kalau perkataan-perkataan keras dapat menuntun saudara pada pertobatan sejati, alangkah indahnya peristiwa ini. Kekudusan hidup, itu adalah sikap pertama Yusuf yang tadi sudah saya sampaikan. Sikap hidup Yusuf yang kedua adalah sikap tidak bersungut-sungut. Usia Yusuf, saudara, baru 17 tahun ketika ia dijual saudara-saudaranya menjadi budak di tanah Mesir. Ia diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir dalam usia 30 tahun. Ada 13 tahun penderitaan yang dilalui Yusuf. Kehidupan yang pahit dan getir. Bagaimana perasaan Yusuf ketika ia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diangkat lagi dan dijual sebagai budak kepada rombongan orang Arab yang sedang melewati tempat itu? Bagaimana perasaan Yusuf ketika ia difitnah mau memperkosa istri Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara? Dan bagaimana sikap kita bila kita berada dalam posisi seperti Yusuf? Saya pernah mendengar ketika merasakan kepahitan dalam hidupnya, seorang berkata, Tuhan tidak adil. Kenapa aku menerima perlakuan buruk seperti ini? Kenapa hidupku selalu dirundung malang dan lain sebagainya? Mengalami yang tidak seperti kita harapkan, kita suka bersungut-sungut. Karena tiap hari terjadi hal yang tidak sesuai harapan, maka kita bersungut-sungut pula tiap hari. Bersungut-sungut adalah kebiasaan manusia pada umumnya. Kalau kita mempelajari kisah Yusuf dari kejadian 37 sampai dengan kejadian pasal 47, tidak ada satu kata pun keluhan yang pernah diucapkan oleh Yusuf. Sebaliknya dari bersungut-sungut, Yusuf selalu bersikap lembut kepada setiap orang yang ditemuinya. Ketika sudah dekat dengan tanah Kanaan, tanah perjanjian, Musa mengutus 12 orang pengintai memasuki negeri itu selama 40 hari. Ketika mereka kembali, 10 dari ke-12 pengintai itu menyampaikan laporan miring. Mereka tidak akan mampu menaklukkan tanah Kanaan karena mereka melihat orang-orangnya besar-besar dan tegap-tegap. Hanya Yosua dan Kaleb yang berpendapat bahwa mereka pasti bisa mengalahkan negeri itu karena Tuhan ada bersama dengan mereka.
Orang-orang Israel bersungut-sungut dan berkata kepada Musa, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Apa respon Tuhan terhadap orang-orang Israel yang bersungut-sungut? Dapat kita baca dari Bilangan pasal 14 ayat 27 sampai 29 demikian. "Berapa lama lagi umat jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, kesemua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepada." Selanjutnya Tuhan berkata dalam Bilangan 14 ayat 34, "Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung satu tahun, jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu." Sungguh mengerikan membaca apa yang terjadi bagi umat Israel karena mereka bersungut-sungut. Mereka yang lahir di tanah Mesir kecuali Yosua dan Kaleb meninggal dalam perjalanan, tidak sampai ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian walau sudah begitu dekat baru bisa mereka masuki sesudah 40 tahun. Dari kisah perjalanan umat Israel ini kita belajar Tuhan tidak senang bahkan mengutuk orang yang suka bersungut-sungut. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk tidak bersungut-sungut agar Tuhan tidak murka. Apakah lawan kata dari bersungut-sungut? Bersyukur. Tuhan senang melihat anak-anak-Nya yang senantiasa mengucap syukur. Saudara, marilah mulai dari sekarang tidak lagi bersungut-sungut tetapi mengucap syukur. Ada amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Sikap Yusuf pertama adalah kekudusan hidup. Sikapnya yang kedua tidak bersungut-sungut. Dan sekarang kita sampai pada sikap Yusuf yang ketiga, yaitu sikap mengampuni. Salah satu bagian yang saya rasa paling indah dalam Alkitab adalah peristiwa yang diceritakan dalam Kejadian 45. Pada saat itu, saudara-saudaranya belum mengenal siapa Yusuf sebenarnya. Yusuf menyuruh semua orang lain keluar dari ruangan, sehingga yang tinggal hanya ia dengan saudara-saudara. Kemudian ia tidak mampu lagi menahan air mata. Ia menangis keras-keras. Kemudian ia berkata, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya menjadi takut dan gemetar. Karena mereka adalah orang-orang yang pernah berusaha membunuh Yusuf, yang menjual Yusuf kepada orang-orang Arab. Yusuf berkata lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya dan menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Bagaimana keadaannya, apa sikap kita seandainya saudara dan saya ada dalam posisi Yusuf? Selama 13 tahun, Yusuf mengalami penderitaan, kepahitan, dan kegetiran hidup. Dan semua itu bermula dari sikap kejam saudara-saudaranya yang ingin membunuhnya. Sedikit berbaik hati, akhirnya mereka menjual Yusuf sebagai budak.
Dan sekarang Yusuf berdiri di depan mereka sebagai seorang penguasa yang punya kuasa untuk memenjarakan bahkan menghukum mati mereka. Kalau saudara dan saya berada di posisi Yusuf, mungkin itu yang kita lakukan kepada saudara-saudara yang begitu jahat, yang begitu tega melakukan sesuatu yang jahat bagi kita. Apakah saudara punya akar pahit? Saya percaya, luka jiwa itu tidaklah sebesar yang dialami oleh Yusuf. Walau akar pahit kita jauh lebih kecil bobotnya daripada yang dialami Yusuf, sering kita berkata tentang orang yang menyakiti kita, aku tidak mau lagi melihat wajah orang itu. Orang itu begitu jahat, aku tidak bisa mengampuninya. Kalau saudara memiliki akar pahit seperti itu, pada saat ini saya katakan dalam nama Yesus, ampunilah saudaramu itu supaya Tuhan juga mengampuni kesalahanmu. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dengan tulus. Suatu sikap hidup yang sangat menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan juga sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Sekali lagi, saudara yang masih menyimpan akar pahit, bukan suatu kebetulan saudara mendengarkan renungan suara pertobatan ini. Tuhan ingin menjamah hati saudara, membersihkan akar pahit luka jiwa. Ya, untuk bergaul akrab dengan Tuhan, marilah kita hidup kudus, tidak bersungut-sungut, senantiasa bersyukur, dan kita dapat mengampuni orang-orang lain yang pernah melukai hati kita. Mungkin termotivasi oleh renungan ini, saudara mengatakan dalam hati, saya akan hidup kudus, saya tidak akan bersungut-sungut lagi, dan saya bersedia mengampuni. Saya akan memiliki sikap hidup seperti Yusuf. Saya ingin mengatakan saat ini, saudara tidak mungkin memiliki ketiga sikap hidup itu dengan kekuatan sendiri. Yusuf memiliki ketiga sikap hidup itu karena Roh Kudus berdiam di dalam hatinya. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus yang sama yang tinggal dalam hati Yusuf juga tinggal dalam hati saudara dan saya ketika kita bertobat di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menyadari dosa-dosa dan jalan kita yang tersesat selama ini, kehadiran Roh Kudus menjadikan kita biji mata Tuhan yang bergaul akrab dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunan-Mu. Aku rindu pimpinan-Mu dalam perjalanan hidupku ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya, saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu Tuhan Yesus, dalam pekabaran Injil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong jamah saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Yesus Engkau sanggup. Tolong cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada, berkati mereka secara keluarga dan secara pribadi, berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedy Perangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021-7005-8400, 021-7005-8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama.
Tuhan Yesus memberkati.